Sore-sore dimasakin lagi sama istri. Abi katanya penasaran. Dari baunya itu aromanya udah terpancar ya, Zara. Terpancar, mantap. Ini sayur apa? Pakcoy. Ini ikan asam manis. Pasca keluarga Sunan Kalijaga membongkar hutang keluarga Taki Malik, kali ini abu dari Taki Malik yang memuji Sheryl Talib sebagai menantu idaman jadi sorotan. Disebutkan komentar dari abu Taki Malik ini membuat panas Salma Bina. Memamerkan kebahagiaan Taki Malik dengan istrinya, ayah dari Taki Malik memuji sang menantu, memuji masakan menantu, bahkan menyebutkan jago masak bikin suami betah. Hingga mantan ayah mertua dari Salma Bina ini nampak memberikan sindiran kepada Salma Bina yang tak pernah memasakannya dan tak menjadi mantu idaman. Beberapa waktu lalu pasca Taki Malik menikah dengan Sheryl Talib dan banyak yang berkomentar kepada sosial media Salma Bina, penggemar Taki Malik membuat ayah dari Salma Bina Sunan Kalijaga marah. Hingga mengungkit lagi hutang keluarga Taki Malik 35 juta yang tak pernah diakui bahkan tak dibayarkan. Sunan Kalijaga yang berprofesi sebagai pengecara menyebutkan dirinya punya bukti, bahkan dirinya pun mengunggah buktinya di sosial media pribadinya. Saat Sunan Kalijaga menagih hutang kepada keluarga Taki Malik, keluarga Taki Malik merasa tak punya hutang. Karena waktu menikah, keluarga Taki Malik hanya sanggup memberikan aqua dan juga snack, tidak menyajikan uang 35 juta yang ditagih Sunan Kalijaga. Sore ini Abi luar biasa bahagia sekali dimasakin nih sama mantu Abi. Yang solehah. Amin. Nah ini sama anak Anda tersayang ini. Masakannya luar biasa, dari aromanya aja sudah terpancar kelezatannya. Suka ya, Bi? Hah? Amin. Ini pasti suka lah Abi gitu, Masya Allah ya. Abi coba dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Ayah dari Taki Malik tak mau menanggapi komentar dan sindiran Sunan Kalijaga terkait hutang di sosial media. Dirinya malah membanggakan istri dari Taki Malik dan menyebutkan kalau istri dari Taki Malik Sheryl Talib ini menantu idaman. Taki Malik yang menceraikan Salma Bina lewat SMS meminta sang ayah dan pengecaranya mengurusi perceraiannya. Hingga saat itu ayah Taki Malik dengan Sunan Kalijaga sempat bersitegang. Sunan Kalijaga yang menyebutkan menyesal menikahkan Taki Malik kepada Salma Bina, bahkan dirinya pun menyebutkan Taki Malik tidak bertanggung jawab, bahkan tidak punya akhlak. Beberapa kali di sini Sunan Kalijaga, bahkan Sunan Kalijaga membuka bukti kalau keluarga Taki Malik ada hutang 35 juta. Kali ini ayah dari Taki Malik yang memuji Sheryl Talib di sosial media pribadi jadi sorotan karena disebutkan hanya untuk memanasi Salma Bina, mantan menantunya yang tak pernah dibilang menantu idaman. Berbeda dengan Sheryl Talib, istri Taki Malik kini. Panas-panas, ya Allah. Mau kemana sih sayang? Mau kemana? Q yang ngajakin. Main air ya? Iya. Kita mau main ke pulau sama doi. Senang gak? Senang? Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.